Sami'ul Alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi bi ni'mati tatimi sholihat wa bi dikrim habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah Rabbul Ardina wa Samawat. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan Abdu wa Rasuluh Sahibul Ayati wa Mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa abdim ala Sayyidina wa Nabiina wa Habibina wa Syafiina wa Qutbatuna wa Imamuna wa Qurati Ayunina wa Maulana Muhammad Al-Fatih lima ugrik wal-Fatih lima sabak wa nasil haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala'ali wa sahbihi haqqa qadri wa middari il-ami. Inna Allah al-Karim yabqa alayna mafta'ala al-anbiya wal-ulama wal-awliya usyada al-salihiyya min ibadi min al-ilmi wal-nur wal-yakin wal-hikmah wal-sawab wal-hijayah wa-tawfiq barakah wal-khair wal-ikhlas fi al-aqwal wal-ahwal wal-niyah ala kumiyatu s-salihah. InsyaAllah Allah yufaq Allah yuafiquna wa yakunna wa yarjukna syukka wa yarjuna al-ikhlas wa yarjuna inabah wa yarjuna al-khasyah wa yarjuna taufiq wa jalakunna mafaqatin wa jalakunna quratan a'yun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatil mu'minin wa sidatatil qadijatil kubra wa sayyidatina Aisyah ridha wa sidatil aqabi mazhara wa akhwati Zainab wa ummi Kulsum wa Ruqiyah wa jami'il arifat salihah wal awliya salihin wa jalakunna wa yakunna miman sabakat lahunna minal husna minallahil husna wa miman tarakka fil maqamil husna wa miman takhallaku fi ahlaki asma'illah husna wa an yakhtima lana wa lakunna ajma'in bil husna wa jalana mutawassin bil haqqi wa sabr wa sadiki fi tawajuhu fillah wa ikbal Allah wa fil takrib bil khalqillah wa tahjib khalqi ila Allah wa rahmati khalqi hatta yarhamna Allah ta'ala wal afi ala khalqi hatta yata'ataf Allah alayna wal hanan ala nas hatta yatahannana Allah ta'ala alayna wa rifqi biha biha nas hatta yafrahullah bina wal adaf ma'an nas min ajri rabbin nas bi lutfin wa afiyah. Asyallah an yamlau qulubu wa kunna wa abi anwari iman wa abi yakin wa anwari taubah wa anwari inabah wa anwari khasyah wa anwari sinki wa anwari tawadu wa jalanan alladina sabakatlah min awal husna wa tama lahum biha fi afiyah wa ala nawahus aslafuna sholihin wa kama nawaina al-imam sanyal muhaddir Ahmadu Ibn Isa wa sinya Ali bin Ali alawi al-Khalib Qasam wa sinya Faqir Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa al-Habib Abdurrahman Sadar wa Syekh Ali Baras wa Syekh Abdullah bin Abi Bakr al-Idrus wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Aki Abi bin Salim wa syar Habib Abdullah bin Awi bin Muhammad al-Hajjad wa syar Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsi wa syar Habib Ali bin Muhammad bin Syed al-Habsi wa Habibuna Idrus bin Umar wa syar Umar Abu Rahman al-Affas wa jami'ahu jambal wa furayat wa abdad wa ma'hawa'u biqob al-Syar wa awliyat is'ah hada zaman wa awliya'i alimati hada al-wadi wa awliya'i illahi kudami bi'ilillah wal Imam Thahir bin Umar Segar dan jami' Ali Ja'ara Jara'irihim
Allah yusunana syaa'an kullahu wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu bisami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi waffaqa 'ibadal mu'minin li adil 'amali shalihah. Wa syara'a sabu awrayil muttaqin bil iman wa ja'a bi rasulih min al-hikmati wal 'ilmi. Wa kasyara al-qulubi ahbabi khabara jahalati wa dhulala. Wa yasara al-barakati shalihah ma yatafawna bihi manajil al-jannah. Fadlam minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha wa yahtaru min al-mahlufat. Ahmaduhu subhanahu ala malakul asma'i husna wa sifat. Wa syukuruhu ala ma'asdahu min al-in'ami wa barakah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah shahadatan abdu bi ala darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adil ala sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Sholatan taghfiru biya dhunub wa tuslihu biya al-qulub wa tantaliqu biya al-usub wa talinu biya al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaih mansub. Amma ba'd. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, ittaqwa haqqa taqwa waskuru fara liman sakara wasgalu asnatakum bidhikri fasaidu man dakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa awalu ilmi qa'iman bil kishti la ilaha illa wal azizul hakim. Subhanallah ta'ala fi kitabil karim inal ladhina yatluna kitab Allah wa kumus salata wa rafiku lima rajaknaum syarwaniyatan yarduna tijaratan taburah yafyahum ujurahum wa yajidaw min fadli innahu ghafurun syakur. Wa qala sayyidina Ali kama wajaha qala annas salasatun ilmun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabila najati wa sairin nas hamdun ri'a'un adba'un kulli na'ibin yamiluna ma'a kulli rihin. Wa qala al-ilmu khairun minal mal al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal wal ilmu yajubu bil infaq wal mal tankusuhu nafaqah wal ulama bakuna mabakiyadhar ayyanuhu mafkudatun amsaluhum bil kulubi mawjudatun. Sadaqallahu al-azim wa rasul. Alhamdulillah malam ini, siang hari ini kita sama-sama bisa menuntut ilmu dan belajar walaupun jarak jauh, walaupun melewati dunia maya, tidak terhalang sesuatu itu atau hambatan. Ketika Allah membukakan hati seseorang hidayah, itu jalannya akan dimudahkan. Sama halnya orang yang terjerumus dalam maksiat, jalannya itu dimudahkan juga oleh iblis, tidak terhalang, bahkan dapat dorongan. Kalau kita menuntut ilmu, belajar ilmu,
maka sudah jelas dapat jaminan Allah Ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan harta, kekayaan, dunia seisinya. Tapi Rasul SAW mewariskan adalah kitabullah dan sunnah, yang mana warisan Nabi itu ada di tempat-tempat majelis ilmu. Di mana majelis ilmu itu lebih utama daripada amal. Ketika berjalan bersama-sama dengan Abi Dzar, "Ya Abi Dzar, tahukah kamu kebun surga?" "Aku belum tahu ya Rasulullah." "Engkau lebih berhak untuk mengetahuinya." Maka diajak pergilah Abi Dzar ini berjalan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dilihat di masjid itu banyak orang kumpul, ada yang zikir, ada yang salawat, ada yang sujud, ada yang baca Quran. Mereka mengisi itu. Maka Rasul SAW menunjuk majelis itu, itulah kebun surga. Tetapi Rasul SAW hanya menunjuk, tidak berhenti di majelis amal. Ada yang baca manaqib, ada yang baca zikir, ada yang baca Quran, ada yang sholat, ada yang wirid. Tapi Rasul SAW tidak masuk di majelis itu, cuman mengatakan bahwa ini adalah kebun surga dan itu salah satu adalah warisanku, salah satu. Kemudian mari ikut kembali. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada Bijar, kemudian berjalan melihat di situ ada kumpulan yang mungkin gak banyak, ada 5 orang, 10 orang, 20 orang. Di situ itulah Taman Firdaus. Apakah itu? Ternyata di situ ada pembelajaran ilmu dan kitab-kitab Allah. Tahukah kamu kedudukan orang yang belajar itu dengan orang yang membaca? Mereka itulah yang kelak menjadi imam-imam surga, imam-imam daripada manusia, disebut khalifah. Ketika merasakan pengetahuan, pemahaman ilmu-ilmu itu, maka mari kita masuk. Masuk di majelis itu, Rasul SAW ikut duduk bersamanya sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim itu. Ketahuilah siapa mereka, ya Abi Dzar, al-alam, al-alimun warasatul anbiya. Orang alim itu adalah mutlak pewaris Nabi Muhammad SAW. Diawasi oleh Rasulullah SAW, karena di situ, tahukah keutamaan kamu tentang majelis ilmu, bukan majelis amal, majelis ilmu yang dimaksud. Keutamaannya, ya, lebih utama pahalanya dengan mendatangi 1000 orang yang sakit. 1000 orang, kita tazkiyah dengan 1000 orang sakit, pahalanya lebih besar dengan duduk di majelis ilmu itu walaupun 1/2 jam, walaupun 15 menit, itu lebih utama pahalanya 1000 mendatangi orang sakit bertajiah. Kemudian ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala, lebih utama lagi daripada tazkiyah orang mati, mendatangi mayit 1000 mayit. Mau tahu lagi ya, ya Abi Dzar, keutamaannya ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala
lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunat. Milih yang mana? Kalau itu keutamaannya 1000, ya pahala mendatangi orang sakit, keluarga, saudara. Dengan tajiah 1000 orang mati, dengan 1000 rakaat, kau lebih utama sholat 1000 rakaat di rumahmu, lebih dicintai 15 menit atau 5 menit saja untuk menambah pengetahuan itu. Inilah kedudukan majelis ilmu yang disebut, inilah sebenarnya warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadinya diperintahkan, mengajarlah kalian. Kami tidak sanggup mengajar, maka kami sanggup hanya belajar. Ternyata kami tidak sanggup belajar, maka yang terakhir, yang ketiga, cukup hamba yang mendengar saja. Tidak bisa menjalankan, tidak bisa mengamalkan, mendengar sudah menandakan ketaatan dan bakti kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian menjadi orang yang keempat. Siapa orang keempat? Ya kena minal ulama wal fuqara wa ya bertalimu Allah Ta'ala bisa lisatin baliyah al-ula tarfa al-baraka mengkasdirin wa saya menuju minat dunia wassani yusallimu minat sultana dolima wa sulasa wa akhir hayati bigori iman au suruh khatimah. Jadi kalau kita paham, kalau jadi orang keempat itu pasti binasa. Apa yang dimaksudkan binasa? Yang pertama, dia usaha ya siang malam cari dunia, dapat 1 juta, 2 juta, utang 20 juta. Ya, dikumpulkan, 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 musibah, penyakit, habis rumah sakit. Itu cara Allah mengambil berkah karena cita-citanya sudah mengharapkan sesuatu selain Allah. Nah, yang kedua, kalau anda kata berhasil, dia sukses dalam urusan dunianya, apa yang terjadi? Berebut kekuasaan, berebut pimpinan, berebut kedudukan, berebut harta, dan itu didapatkan pasti dolim, mendolimi itu. Ini yang kedua, kalau dia tidak datang di majelis ilmu, menjauh dari ulama-ulama fikih, ulama-ulama alim, ulama-ulama tauhid, apapun bentuk dan sifatnya pengajaran. Yang ketiga, wasulasa, meninggal dia umurnya, sisa umurnya, wabil akhir hayati bighairi iman, mati yang tidak bawa iman. Arti tidak bawa iman berarti meninggalnya suul khotimah, sesat. Walau ali abi, walau ali ibadah, walau ali haj, walau ahli sadaqah, walaupun dia ahli ibadah, ahli haji, umroh dan segala macam, yang tanpa didasari ilmu akan banyak menuju salah dan sesatnya. Kita tidak akan bisa lari dari hal-hal pegangan yaitu Alkitabullah dan Sunnah. Ini tiga ancamannya yang dikatakan Rasulullah SAW kepada bidat, pasti binasa, binasa kehidupannya, binasa daripada semua apa yang dimiliki, mati akalnya, mati hatinya, mati rumah tangganya, mati imannya, mati kehidupannya, gelap sampai dalam kuburnya dan digelapkan lagi sampai nerakanya lebih gelap lagi. Itulah tujuan kita sama-sama, di mana kita selalu mengikuti dan terus kita kejar bahwa bekal kita harus banyak
untuk menghadapi kematian. Berapa tahun yang hidup kita ini dalam kelalaian? Berapa tahun yang hidup kita ini tetap mengatakan bahwa saya ini orang awam? Berapa tahun kamu hidup ini yang meremehkan ayat-ayat Allah, yang meremehkan perintah Allah? Berapa tahun yang kita himpun dosa-dosa kita, bahkan merasa kita sudah merasa diampuni? Padahal kalau dihitung dengan derajat, pembalasan syukur saja dengan kita dikasih mata bisa melihat itu saja, dengan 500 tahun ibadah siang malamnya enggak maksiat, yang wudu sholatnya 1000 rakaat, 500 rakaat di zaman Nabi Isa alaihissalam, itu 500 tahun ketika menuntut surga maka dimasukkan neraka, karena hitung-hitungan dengan Allah. Bagaimana kamu bisa bayar nikmat mata saja? Nikmat mata ditempuh dengan 500 tahun, 1000 rakaat, dengan gak pernah batal wudu, gak pernah dosa. Hampir catatan gak ada tulisan dosa. Itu untuk bersyukur mata, belum lidah, belum rasa. Begitu kira-kira. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, manusia itu ada tiga macam. Satu, seorang yang alim rabbani, seorang alim yang takut kepada Allah. Yang kedua, seorang murid yang sungguh-sungguh menginginkan selamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain itu manusia atau orang awam atau rakyat pengikut tiap-tiap seruan yang condong mengikuti arah angin, taklid. Karena belum punya prinsip pendirian yang kuat, tergantung angin yang bawa. Ini ketiga, rakyat biasa kalau kepingin masuk, kalau gak kepingin ya gak masuk, begitu. Ini rakyat, orang awam. 30 tahun yang saya katakan tadi, awam itu siapa? 30 tahun dia ngomong awam, karena dia bukan golongan yang kedua kepingin selamat. Murid yang pingin selamat berarti dia harus memperbaiki segala bentuk-bentuk apa yang selama itu dia melanggar, karena tujuannya ingin selamat. Gitu. Kemudian Sayyidina Ali Karmajaha juga berkata, jadi pegangan itu, ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada harta. Kemudian ilmu juga bisa membentengi, menjaga diri. Sedangkan kamu menjaga harta dan ilmu akan bertambah.
jika diamalkan, disiarkan. Sedangkan harta makin berkurang jika dibelanjakan. Dan ulama itu akan hidup selamanya, walaupun mereka sudah wafat. Mengalir semua amal-amalnya berupa kitab-kitabnya, berupa nasihat-nasihatnya, berupa apa yang disampaikannya, dan diingat, disampaikan lagi sampai kepada kita ini. Itu namanya hidup. Orangnya mati, orangnya wafat. Meskipun jasadnya tidak ada, itu sifat ini. Dan ajaran mereka selalu teringat dalam hati orang-orang yang menginginkan kemuliaan dan keselamatan. Selain itu, tidak ingat dengan nasihat dan ilmu, dia adalah golongan orang-orang yang termasuk golongan taklid. Nanti ikut rombongan sana berubah, ikut sana berubah, ke barat berubah, itu lebih baik lagi. Itu sifat orang menuntut ilmu, itu keserakahan, ketamakan tapi salah. Saya mengaji ini cuma dapat ini, kemudian seperti orang mikul. Dan mikul itu seberat, mbak pikulan. Di depan ada lagi barang yang bagus, lebih bagus yang dipikul. Ditaruh itu buah, dipulang, taruh dipikul lagi, 20 kilo. Kuat dia ngangkat. Gak puas lagi yang dua, cari guru lagi, ada yang lebih bagus. Akhirnya, dia ngambil lagi. Baru 3 ke 4, itu pikulan gak kuat ngangkat. Akhirnya semua dibuang, semua beban-beban itu, karena dia sadar bebannya cuma 10 kilo. Ini orang yang sesungguhnya belum memiliki kesabaran. Ilmu bisober, ilmu itu dengan kesabaran. Ilmu tidak didapat dengan sesuatu yang sifat tergesa-gesa dan instan. Waktunya lama, prosesnya panjang, tidak langsung begitu mendengar, begitu tahu, langsung mendapatkan. Karena bentuk itu merupakan ada tahapan-tahapan dari segalanya sampai mengetahui, kata-kata mengetahui tentang ilmu itu teliti. Bukan pintar, ilmu diletakkan pada teliti. Allah bersama orang-orang yang teliti. Sekecil apapun yang tampak, enggak tampak, teliti, ini salah, ini benar. Teliti itu tidak akan didapatkan kecuali dengan petunjuk. Untuk mencari petunjuk itu harus berdasarkan pertama murid yang selamat, ingin selamat, takwa. Jadi yang bukan pada umumnya yang datang tapi tidak ingin selamat. Apa yang selamat ini? Cukup
selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari azab sesat neraka. Ini selamat, ini golongan murid yang mau selamat. Bahkan dikatakan bahwa di doa selamat itu apa? Maka mereka pada umumnya, kebanyakan mereka udah merasa cukup. Yang penting Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rabb, selamatkan kehidupan dunia dan selamatkan akhirat dan selamatkan dari azab siksa neraka. Sifat doa. Tetapi dia tidak menyelidiki bahwa doa ini ada unsur-unsur. Mana ada orang yang selamat? Dia berpikir dengan sholat saja dengan bodoh, dengan mengaji dengan bodoh, ya, yang angin-anginan gitu. Dia menganggap ini sudah selamat. Dunia saya dapat selamat, berkah saya dapat untung, berkah saya dapat harta, berkah saya dapat rumah, berkah saya dapat mobil. Ini anggapan orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan ini selamat. Yang kedua, saya kan sholat, dengan sholat ini aku selamat dengan akhirat. Padahal sholatnya ini berantakan, sholatnya ini kondisinya campur. Namanya sholat kober. Sholat kalau kepingin, kalau enggak. Satu contoh, enggak usah jauh-jauh. Duhur misalkan, ada kepentingan yang lebih menguntungkan kamu, niscaya kamu tinggalkan duhur untuk sampai asar, karena mau menerima uang 1 juta. Ini belum sholat, olahraga. Kenapa saya katakan demikian? Ini ukuran imam. Ukuran iman orang ini ternyata hatinya menginginkan 1 juta. Ini dosanya besar kalau menurut ilmu tauhid. Karena apa? Meninggalkan Tuhan untuk mencari selain Tuhan. Ini belum jadi orang utama atau orang-orang yang mendapatkan kemanfaat. Jadi gimana sholat itu dengan 1 juta? Bahkan rela dia duhur itu hilang karena pertemuan itu, karena komitmen itu, sampai asar hilang. Demi apa? Dia meremehkan, mending saya qadha. Itu yang dipahami orang awam. Karena takut 1 juta, 5 juta yang hilang. Jadi iman mereka tidak sampai di hati mereka, tapi iman mereka hanya di mulutnya. Tapi ngajinya sampai subuh, ngajinya sampai 24 jam. Ketika praktek dia lebih itu. Apalagi isya, mentang-mentang isya itu panjang waktunya sampai jam 3 subuh. Ah, isya kan masih lama. Yang penting saya kerja aja dulu. Isya nanti, padahal sehat, padahal dia nggak sakit, padahal dia nggak ini. Diakhirkan isya itu, kemudian digabungkan lagi dengan tahajud. Ini orang dosa kelalaian. Kalau kau ingin waktu itu sangat panjang, waktu itu kesempatan yang panjang, kau belajar sholat tepat waktunya, niscaya waktumu akan panjang, urusanmu banyak, itu akan singkat. Tetapi kalau mengundurkan urusan Allah, maka Allah jangan pernah kau salahkan. Apa yang menimpamu, apa yang terjadi pada dirimu atas kelalaianmu dan banyak melupakan dan meninggalkan Allah, itu disebut dosa kelalaian lebih besar.
karena sengaja. Orang lupa, ketiduran. Duhur, ketiduran sampai asar, lupa, bau. Tapi ini sudah dipanggil duhur, sudah ada hakikatnya Allah manggil. Dia lebih berat panggilan manusia, pimpinan, sahabat, teman, transaksi. Allah marah atau tidak? Allah panggil. Maka ada insiden-insiden, perkara-perkara masalah kecil, bukan dari Allah. Kita yang tidak memiliki komitmen pengakuan sebagai orang-orang yang ingin selamat, maka dunia didapat, harta yang didapat, wala berkah, wala rahmat, wala maghfirah, wala hasanah. Gak ada berkah. Habis gak tahu dia. Dan musibah mendatang kepadanya. Itu. Jadi untuk dapatkan dunia yang hasanah itu harus, kata Senyali, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya engkau akan diperbaiki hubungan dengan manusia. Semua mudah, semua itu gampang kalau menggampangkan kehadiran kita pada Allah. Perbaiki akhiratmu, niscaya kamu diperbaiki duniamu. Itu saja. Kau betul-betul kejar akhiratmu, akhirat dapat, dunia ikut. Tetapi kalau kamu kejar duniamu, duniamu gak dapat, akhirat sesat. Ini kata Sinali. Nah, kembali kita bertanya, bagaimana untuk mendapatkan dunia juga kebaikan itu? Dalam kitab Al-Bunyah, Syabu Qadir Jailani mengatakan, mana mungkin mereka mendapatkan dunia itu baik dengan hasanah tanpa ilmu? Bagaimana dia mendapatkan kebaikan akhirat tanpa ilmu? Bagaimana dia selamat dari azab neraka tanpa ilmu? Hasanah itu, kebaikan itu, semua yang dilakukan berdasarkan pemahaman apa yang dimiliki. Dagang syariat Nabi, hidup syariat Nabi, nikah syariat Nabi, bicara syariat Nabi, tidur syariat Nabi, perbuatan syariat Nabi, ini maksudnya ilmu yang disebut ilmu syariat. Maka akhirat pun diperbaiki. Bagaimana adab sholat, bagaimana adab doa, bagaimana adab zikir, bagaimana adab baca Quran, bagaimana adab bicara orang, gimana adab kita bertamu, bagaimana adab untuk memberi makan. Ini ada syariat Nabi yang tujuannya beramal. Ini dengan ilmu baru selamatlah dia dari siksa api neraka, bukan ikut-ikutan. Karena ini ngaji, saya ikut ngaji. Ketika dia gak ngaji, saya gak ikut ngaji. Ini ikut-ikutan. Dan kita harus punya pendirian bahwa sesuatu bukan dari siapa-siapa, tetapi karena pengetahuan itulah dia bertambah. Bertambah, kemudian ilmu disampaikan lagi. Keluarganya, anak-anaknya, istrinya, tetangganya, teman-temannya, sahabat, yang sesuai dengan apa yang kita dengar, yang tidak keluar dari
ilmu-ilmu Allah yang keluar dari ulama-ulama tersebut. Bukan kita menganalisa sendiri, bukan mengambil pendapat sendiri, atau kita mengarang sendiri, tidak. Tidak boleh konteksnya keluar dari apa perkataan-perkataan yang ada di kitabullah dan sunnah. Bukan mengatakan, saya kan sudah hakikat. Nah, itu enggak boleh. Perbuatannya sudah hakikat. Apa hakikat dia enggak ngerti. Ketika dimasukkan hakikat, terjerumus dia. Menganggap itu hakikat. Begitu. Maka jelas al-alimu lam ta'alimu fil ajri sawa'un wa innaman nas rajulan alimun muta'alimun wala khairun fiha siwa dzalik. Jadi jangan hitung pahala, karena pahala ini orang alim atau guru yang ngajar dan murid kedudukannya sama pahalanya. Jadi dianggap bahwa guru itu lebih besar pahalanya daripada murid. Tidak. Dia paham, dia mendengar, dan dia cari, dia mengamalkan, ini pahalanya sama. Karena manusia itu hanya dua. Ada guru, ada murid. Tidak ada yang ketiga. Di dunia ini isinya guru dan murid. Jadi yang tidak belajar berarti belajar sama setan. Yang tidak belajar berarti ikuti hawa nafsu sahwatnya. Jadi ada keterikatan antara murid dan guru. Pahalanya sama. Yang dari ilmu disampaikan, yang disampaikan diamalkan. Maka hati-hati. Tapi orang yang bahlul, orang yang bodoh tadi, yang tadi, saya ada tugas di rumah, saya sholat 1000 rakaat, saya ada wirid, saya ada doa pada waktu pengajian. Kan tadi saya katakan, duduk sengajam, duduk sesaat, duduk sekejap, ada ilmu, pengetahuan lebih utama 1000 rakaat sunnah, wirid tinggal, doa tinggal, belajar di rumah tinggal, anak tinggal, istri tinggal, semua tinggal. Karena ini hakikat yang manggil Allah, bukan Gus Arifin. Saya Allah. Saya pun dipanggil. Kalau kamu gak ngaji, kalau kamu gak ngajar, bukan alim. Tidak disebut orang alim yang gak mengajar. Tidak disebut orang yang beriman, orang takwa yang tidak mau belajar. Udah, dua itu. Berputar-putar itu aja. Maka yang terjadi, kata sinyali lagi, banyaknya Imam Hasan Basri pun berkata, semua tabi'in, Imam Ghazali, Sayyid Hasan Basri, Sayyid Jailani, Sayyid Imam Nawawi, semua berkata dalam kitab-kitabnya, banyaknya orang itu beramal, beribadah tanpa ilmu. Sekali lagi, tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan, makin panjang perjalanannya pasti menuju kesesatan. Tambah rajin beramal, tambah jauh tersesatnya. Maka pilihlah hidup ini, ada dua manusia
dua macam, ya, karena aku jadikan manusia itu, ya, tidak terlepas dari hawa nafsu, daripada setan, daripada cinta dunia, disebut rakus. Yang sudah dindas Al-Quran, andai kata aku berikan mereka satu bukit emas, satu gunung emas, akan minta satu gunung emas lagi. Ketika diberikan dua gunung emas, dia akan minta tiga gunung emas. Walaupun sudah nyawa, ya, yang sudah ditenggorokannya, masih tahu ada satu gunung emas lagi yang keempat. Dia tetap akan melupakan mati. Itu rakusnya. Wiridnya kenceng, tahajudnya kenceng, duhanya kenceng, ya. Iblis lari, nafsu sudah selesai, tinggal satu. Coba uji dinar, uji harta, uji kedudukan, uji kesenangan, akan lepas itu dari keimanannya, seperti anak panah yang terlepas dari dusunnya. Ngaku atau tidak, kalau kamu lagi transaksi, ketika sudah panggilan dulu, pasti kamu akan mengatakan, nanti setengah tiga saya bisa dulu. Yang bisa menunda, yang bisa dibolehkan, karena sama-sama kewajiban adalah ilmu bisa ditunda, sholat itu, tapi bukan mengqadha. Karena sama-sama wajib. Dan ilmu lebih utama daripada sholat. Gak mungkin orang sholat tanpa ilmu. Kalau orang berilmu, pasti sholat. Tapi kalau orang sholat tanpa ilmu, pasti gugur dalam sholat. Bisa lalai dalam sholat. Yang tadi dikatakan, banyak orang sholat, banyak orang ibadah, tapi sesat. Apa yang maksud sesat? Itu kan tidak sadar, dia melalaikan dan berani meninggalkan dengan sesuatu yang wajib, yang diperintah. Dan Allah menempatkan sesuatu yang meninggalkan yang wajib, sesuatu meninggalkan yang ini, pasti Allah mengisi yang ditinggalkan. Perbuatannya itu sia-sia dan bisa. Jadi perbuatan itu akan dihitung. Kenapa kamu berani meninggalkan? Sekali lagi, ilmu fardu ain. Kerja itu fardu kifayah. Kenapa kamu lebih utamakan kerja daripada ilmu? Fardu kifayah itu seperti orang yang menyolati sholat jenazah. Dipakai silakan, tidak dipakai tidak masalah. Tapi kamu lebih utama kerjaan itu daripada fardu ain. Apakah ini orang beriman? Apakah ini orang punya komitmen? Kalau anda kata kerja itu fardu ain, setiap dia nggak kerja satu hari kena hukuman. Bagaimana yang kena pemecatan, yang pensiun, yang nggak kerja? Kalau anda kata itu dibuat fardu ain, kerja itu niscaya kena sanksi. Ya. Jangankan ninggalkan ilmu, ninggalkan sholat satu kali lebih besar dosanya daripada seribu zina, lebih besar dari seribu merampok, lebih besar dari membunuh orang. Ini satu sholat. Apalagi meninggalkan ilmu. Ini harus mulai sekarang kita muhasabah, artinya kita meneliti bahwa apa yang terjadi pada kita ini sebenarnya kita belum paham. Kedudukan ilmu itu kita belum paham. Kalau kita paham, dia akan datang tuh merangkak. Walaupun dia lumpuh, akan berjalan.
dengan merangkak sampai datang ke tempat itu. Itu ilmu, ini nasihat ya. Karena malam ini kita, malam ini siang ini kita bicara ilmu. Maka tadi kalau tidak terjadi kerakusan ini muncul lebih dominan, lebih condong dan lebih berharap. Nih, padahal dia belum kaya, tapi rakus. Orang rakus ini bukan berarti orang yang dapat dunia itu sudah kelihatan tambah. Yang berani meninggalkan yang air, padu air, ini orang rakus. Jadi orang tamak itu lebih mengutamakan kehidupan dunia ini rakus. Nah, ada yang dua. Rakus ini ada dua bagian. Yang dibolehkan tadi, rakus, nah, menuntut ilmu. Saya rakus menuntut ilmu, kejar ilmu, belajar ilmu, memahami, dia kejar itu, rakus. Ini sama-sama kejarnya. Ini ilmu gak dikejar, dunia dikejar. Rakus enggak? Ilmu gak dikejar, dunia kejar. Rakus. Milih mana? Ini sudah miskin, sudah fakir, melarat. Rakus. Meninggalkan sesuatu demi si perut, demi kepentingan. Bukan dilarang, tapi apakah tahu itu fardu kifayah? Apa tahu bahwa kerja usaha mencari kehidupan ini fardu kifayah, bukan fardu ain? Ini orang gagal sebelum gagal. Ini orang mati sebelum mati. Tapi kalau ditanya, saya menuntut ilmu, tapi keutamaannya ternyata condong keragusan. Ini tidak masuk dalam kategori bahwa dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka Abu Hafiz radhiyallahu anhu berkata, 10 sifat buruk ini kalau kita hidup ini rakus sama dunia, yang kita inginkan dunia. Sekali lagi, orang hubud dunia ini bukan orang kaya. Orang fakir ini bisa hubud dunia, tulul amal, yang selalu angan-angan, punya cita-cita yang tidak lain, tidak belajar bagaimana saya berubah hidup, bagaimana saya berubah keadaan, bagaimana saya punya tabungan, bagaimana saya punya masa depan. Ini orang kubur dunia. Gak perlu, bukan gak boleh, tetapi bagaimana investasi kita kepada Allah sehingga kita dapatkan sesuatu yang dapat izin Allah, dapat ridha Allah. Yang miskin sudah rakus, yang kaya makin tambah rakus. Kalau sudah makin tambah rakus, maka ancaman itu dia pasti punyai 10 keburukan. Cinta dunia itu pasti 10 keburukan. Kalau jadi pemimpin, kejam, zalim, enggak banyak. Kalau dapat amanat, segera sampaikan kepada rakyat, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada lain. Dengan amanat dianggap untung. Adanya amanat dia dapat untung, gak ada amanat dia gak megang duit. Boleh. Yang kedua, cinta dunia itu pasti bakhil, pelit, sampai jadi pailit. Orang pelit itu pasti pailit.
Kemudian ketiga, tanah rakus. Nanti datang ke ulama. Segala masalah persoalannya butuh instan. Segala gak perlu repot, gak perlu susah, gak perlu sulit. Yang penting instan. Ini rakus. Dari sekian data 86, 87, 8 sampai 2002, saya belum pernah ketemu murid atau ketemu jamaah atau ketemu pasien atau umat yang datang mengatakan, bertanya sama saya, bagaimana caranya Gus, ya, saya susah supaya selamat dari dunia, saya selamat dari akhirat, saya takut di kuburan. Tidak ada yang tanya. Tapi yang datang tanya masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pribadi, masalah ini, yang tidak pernah, bagaimana saya dapat bekal mati dari 81 sampai 2020. Dan saya tanya juga sohib-sohib saya, para habaib yang saya datangi semua, semua tidak ada umat yang datang mengatakan bagaimana saya punya bekal mati nanti yang sangat keras siksanya. Gimana saya kedudukan saya, bagaimana rezeki saya, bagaimana kerjaan saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana utang saya, bagaimana anak saya. Semua yang ditanyakan dunia itu orang rakus. Ini menurut kitab Al-Dunia dari Sabda Terjaya. Kemudian yang keempat, rakus pada fakir miskin. Tahu rakus pada fakir miskin? Hak fakir miskin gak pernah dilaksanakan, gak pernah nolong sama orang fakir miskin, gak pernah peduli dengan orang fakir miskin, mengambil lagi dari fakir miskin, mengatakan kami cari sumbangan untuk fakir miskin, padahal dia makan uang fakir miskin. Ini sumbangan untuk anak yatim, bagus kalau dilaksanakan. Menyebut nama, tetapi yang dapat bagian sedikit. Si anak yatim dapat 10.000, dia 90.000. Orang fakir miskin yang harusnya dapat 10.000, karena nyumbang 100, dia dapat 90.000. Ini rakus sama fakir miskin. Apalagi melaksanakan dia menolong benar-benar fakir miskin. Ini keburukan. Ini hasil orang yang cinta dunia. Kelima, tidak punya malu kepada bangsawan-bangsawan atau disebut penjilat. Dengan orang kaya, penjilat. Dengan orang mampu, mendekat. Ini penjilat. Salah bangsawan, salah orang kaya, gak berani dia bicara benar di hadapan Allah. Dia takut orang kaya ini tidak datang lagi kepada dia, tidak ada lagi masukan sama dia. Ini termasuk buruk. Kalau dia sombong dengan kekayaannya, dia sombong dengan hartanya, sombongi dengan ilmu, sombongi dengan agamamu. Karena itulah yang besar di langit, bukan besar di bumi. Dan memanfaatkan orang aja. Ingat, rezeki apapun, kebaikan apapun, keburukan apapun, rezeki tidak akan hilang dari kita selama napas kita ada. Rezeki habis kalau umur kita habis. Orang itu mati karena rezekinya habis.
Selama rezekinya ada, dia enggak mati. Walaupun 90 tahun, 110 tahun. Rezeki bersama kehidupan. Aku yang menjadikan, berarti aku yang memikirkan. Bukan kamu yang memikirkan rezeki. Allah yang memikirkan. Yang keenam. Udah umur kita ini, sudah tua umur kita ini, tapi berlagak gaya-gaya seperti anak muda. Gak mau tua. Padahal sudah bau tanah. Kita maunya seperti anak muda. Masih seneng kita. Main-main. Masih seneng kita suka main-main. Kita anak muda. Itu buruk. Kemudian orang laki-laki yang meniru perbuatan wanita. Tuh pakai anting-anting. Rambutnya panjang. Itu yang terjadi sudah akhir zaman. Kemudian tadi yang kesembilan ini, banyak ibadah, banyak sholat, banyak amal, tapi bodoh. Udah gak ngerti, udah gak tahu, gak bertanya. Nah, andai kata bertanya, malu dikatakan bodoh. Bertanyalah apa saja yang kita ibadah tidak tahu. Jangan sok tahu kita ibadah padahal salah, tapi enggak tanya. Yang terakhir yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, dibenci Rasul, dibenci walinya, dibenci malaikatnya, semua. Miskin, sombong. Apalagi tahu miskin, sombong. OKB, orang kayu, kaya baru ini. Itu miskin, sombong. Bukan yang miskin, gak punya. Baru dikasih karunia dikit, sombong. Udah bisa beli mobil, sudah sombong. Bisa beli rumah, sombong. Di kampung, diangkat RT, RW, sombong. Baru sebagian saja min, kamu diberikan sedikit saja, sudah merasa seperti raja. Meremehkan orang, merendahkan orang. Maka demikian sudah jelas, itu hal yang paling buruk. Orang yang cinta dunia ada 10 bagian. Mudah-mudahan yang dengan demikian, saya isi cuma pengertian itu, ayatnya tadi sudah jelas, surat Al-Imran 18, Sayyidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Mudah-mudahan yang sedikit itu gunakan. Majelis ilmu itu lebih utama daripada 1000 tajiah pahalanya. Orang mati atau datang nikah atau datang orang sakit, dan lebih utama lagi daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasar-pasar akan sepi dan dunia tidak ada, tidak ada cobaan dan ujian-ujian. Karena hikmah di balik itu adalah orang yang sibuk menguji dunia adalah rahmat bagi orang-orang yang mengurusi akhirat. Ini banyak, mohon dijelaskan. Allah menyembunyikan segala kebaikan itu pada kelalaian manusia. Ini sedasan basa. Kemudian orang yang selalu menuju kebaikan itu dapat rahmat. Apa orang lalai itu dapat rahmat? Kelalaian itu baik, tapi belum rahmat. Karena rahmat itu meliputi. Kalau baik itu dalam satu segi, itu orang baik. Dengan kalian baik, itu beda. Kamu baik dengan kalian baik, jamaah. Kelalaian dapat kebaikan. Di mana kebaikan kelalaian ini? Kalau dia sadar, maghfirahnya ini, pengampunannya. Tahu? Tapi kalau terus-terusan kelalaian, itu musibah. Jadi bukan baik. Berarti jelas mereka tidak tahu kelalaian. Orang yang lalai itu pasti tidak akan tahu dianya lalai. Kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu itu kelalaian. Sedangkan yang belajar saja masih kuat kelalaian. Apalagi yang nggak belajar. Itu saya sembahkan. Sama dengan Sayyidina Ibrahim Adham. Ketika tawaf, ketika haji, beribadat pada Allah Ta'ala, tidak ada yang diminta oleh aulia semuanya di dunia ini. Untuk minta dunia nggak ada. Aulia itu nggak ada minta dunia, nggak ada. Aulia semua itu minta bagaimana perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Aulia itu semua bertujuan bagaimana berjumpa bilikoi rabbahu, ketemu Allah. Dia nggak minta surga, enggak. Kalau aulia tadi minta surga, disebabkan apa? Karena Nabi dalam surga. Kalau aku masuk surga, nggak melihat Nabi, buat apa? Kalau aku masuk surga, tidak melihat Allah yang punya rumah, buat apa? Misalkan orang banyak datang ke sini, saya nggak ada. Buat apa saya datang, saya nggak ketemu guru, begitu. Makanan ada semua, kecuali kamu datang memang cari makan. Yang penting nggak ketemu guru nggak masalah, makan saya dapat. Itu. Tapi kalau aulia semua, seluruh dunia, kalau Allah mengangkat dia jadi wali, nggak ada tersentuh itu. Itu wali dusta. Kalau ngincer dompetnya orang, ngincer dunia orang itu. Wali setan. Nah, jadi di situ diletakkan kepada kemuliaan itu oleh jatil mursalin, bahwa aulia itu tujuannya bagaimana cari penghulunya dunia, yang megang langit dunia ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menguasai langit bumi seisinya siapa? Allah. Ya sudah, yang cari, yang membuat, bukan ribut isi perut. Level kamu masih begitu, gak punya duit ya mukamu angka 8, punya duit angka 5, 5 Romawi, ngepang. Paham sudah? Sayyidina Ibrahim ketika itu, dia tahu karena telitinya tadi, dosanya banyak ini. Bagaimana minta harta, bagaimana minta dunia. Selamat apa enggak saya ini nanti siksa kubur. Nah, akhirnya berdoa di Mutazam. Ya Rab,
aku tidak minta apa-apa. Tapi jagalah aku setiap detik, setiap saat aku tidak bermaksiat, tidak membuat marah murkamu. Dan tidak tertulis dari malaikat atid segala perbuatan jelekku. Keluar suara dari pintu Ka'bah. Doamu tidak aku kabulkan. Kalau kamu bersih dari dosa, kalau kamu bersih dari kelalaian, kalau kamu bersih dari kesalahan, terus pintu tobat untuk siapa ya Sayyidina Ibrahim? Istighfar untuk siapa? Ada aku khusus buat surga pintu-pintu yang bisa masuk, dimasuki orang yang maksiat terus bertobat. Ada pintu khusus orang yang maksiat, yang banyak kelalaian, yang banyak dosa. Itu khusus pintu surganya. Yang sebelahnya pintu nabi-nabi yang punya dosa. Siapa yang punya dosa? Nabi Muhammad SAW. Kita rombongan nanti, kalau Nabi Ibrahim, ya, pernah bujuk, membujuk ini nanti, golongan ini, nanti imamnya Nabi Ibrahim. Nabi Isa dipalsukan, sampai mengaku dia Nabi Isa. Itu dosa, kenapa sampai kamu dipalsukan? Resiko. Nabi Musa, kamu masuk surga kenapa Musa? Karena kamu gak sabar, itu tok. Sehingga kamu gripes sama umatmu. Nabi Nuh gak sabar, Nabi Adam gagal anaknya, Kobil jadi pembunuh. Jadi bekas pembunuh-pembunuh nanti ya golongan Nabi Adam. Ahli zina, ahli maksiat, nanti golongan kaum Lut, Nabi Lut. Ada nanti semua wa nur yahil khairinya dia u wa bil khasr lil mursalina liwa uhu. Apa sih? Lil mursalin, para nabi-nabi semuanya minta tolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak punya dosa. Nah, kita terus baca selawat ini agar kita ditolongi Nabi Muhammad. Kalau nabi lainnya minta tolong sama Nabi Muhammad, kita tidak minta tolong. Itu begini. Ditolak. Kamu pasti lalai Ibrahim, batal wali kutub. Apalagi kita gudangnya kelalaian. Selama kita masih mulut kita berikan istighfar, mulut kita masih baca Quran, mulut kita masih bisa berselawat, itu masih dapat pertolongan. Itu gampang. Orang yang dapat tolong masih bisa sholat, masih beristighfar, masih bisa berzikir, itu sudah ditolong sama Allah, sudah diampuni. Besok lupa lagi, ya, lusa ingat lagi, yang khawatir pas gak ingat mati. Itu kan dikhawatirkan. Paham sudah ya? Jadi kelalaian tadi, kenapa kau sudah diketahui oleh orang mereka? Karena mereka sendiri merasa, ya Allah, aku minta surga, sholat pun ingin kau ingin, ya Allah. Misalnya ini, lagi ngantuk, kesel ya, mikir gini biasa jam semua aku tasbih ternyata gak bisa ya Allah harus turun disini ya. Ini kelalaian ya. Itu dirasakan bagi orang-orang soleh yang biasa dikerjakan, tidak dikerjakan resah langsung ngomong siapa? Sayangnya Abu Nawas ilah ilah stilifin gos wala akwala narijahin. Gak pantas saya masuk surga. Dan aku takut nerakamu ya Rob. Maka timbul fahabli, berikan kepada saya taubatan, pintu taubat bukakan saya.
dan pintu pengampunan. Saking banyaknya wafir itu nubi, saking banyaknya dosa-dosaku. Ini wali koto. Jadi dalam sepuluh, sehingga pantas masuk surga, tapi takut masuk neraka. Kita kepingin masuk surga, amal gak ada, ngaji gak mau, baik gak ada, merasa baik banyak. Masuk surga malu-malu. Maka kita tahu sejarah-sejarah itu merupakan tolak ukur kita, iman kita ini. Pandanglah di atasmu alim-alim itu, guru-guru kita seperti siapa, seperti Jelani, Abu Bakar bin Salim. Kita enggak bisa mengikuti penuh, paling tidak kita di belakang bendera mereka aman. Tadi pahala sama, guru dengan murid sama, yang mengajar, yang belajar, cuma saja hidup di dunia orang tua ini punya guru, punya murid. Jadi guru, gak punya murid, bukan guru. Sudah. Yang terakhir minimal sami'in, yang mendengar, cukup gak ngerti, dengar. Gak mampu saya, dengar. 3D, 3 dimensi. Mau berjuang, mau mengikuti, terus berantar guru. Mimpimu kan baik-baik terus, gak ada yang jelek. Tak bawa ke Mekah, kamu tak bawa ke makam Rasulullah, sampai kamu tak bawa ketemu Rasulullah. Begitu mimpinya, tak giring kamu. Sembayang sama saya di Mutazam, sembayang sama saya di Ka'bah, sembayang kamu sama saya di langit. Belum. Ya kalau langit pintu lantai satu, iya. Saya ngajar gak main-main. Jangan kau tawarkan hari akhirat itu dengan dunia. Jangan sekali-kali mengukur guru dengan hartamu, dengan kekayaanmu. Tapi datanglah kamu dengan guru, dengan hatimu yang betul-betul kami ingin belajar, bukan uangnya. Jadi kalau kamu sekarang tidak punya uang, apa kamu tidak bisa ngaji? Kalau kamu tidak bisa makan, apa tidak bisa ngaji? Tidak ada halangan orang menuntut ilmu. Selama dia menginginkan, selama dia di barisan depan, di situ dia pasti mendapatkan. Ingat-ingat. Sedekah karena Allah, beramal karena Allah, sampai betul-betul petunjuk Allah, enak sudah. Bebas kamu, mati kapan pun gak masalah. Maka semua orang alim-alim memanjakan mati sujud, karena masuk sujud itulah yang diperbanyak sujud lah, itulah itu tanda-tanda Allah cinta kepada ahli sujud. Sayyidina Ja'far Shadiq disebut as-sajdah karena ahli sujud. Karena sujud itulah pertemuan dengan Allah. Tidak, jangan gantungkan dari apa manusia. Sekali lagi kalau balik sama saya, putus ijhad biar dinas. Juhudlah apa yang di tangan manusia. Alhamdulillah, kamu dicintai Allah, dicintai manusia. Ijhad untuk dia, alhamdulillah, pasti kamu dicintai Allah. Orang kalau sudah menghina dunia, sampah, hina, Allah cinta kamu. Biar dunia kelepean mikirin kamu. Ini dunia saya bikin kelepean, saya kino-kino ini bisa. Nyumbang satu beras, satu kintal, angkat kamu, biasanya sopir. Kamu yang gendong satu kintal beras. Bos, gak mau kamu keluar. Kalau sudah miring saya, ini laki saya kenceng, belum miring. Gak ada yang istimewa murid, ini hari kamu baik, bisa tak kipas kan? Bisa gak kenal saya. Kemarin kamu bawa malaikat, sekarang
Sekarang kamu datang hadap saya bawa setan. Setannya yang saya sikat, bukan orang. Gitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh guru, kalam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karoma wajah. Salah satu yang dipetik adalah beramal tanpa ilmu semakin jauh akan menjadi kesesatan. Sedangkan ilmu atau datang ke majelis itu pasti setiap orang punya niat. Adapun niat itu dipengaruhi oleh salah satu yang penting, yaitu lintasan pikiran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, introspeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. Di dalam kitab Kutul Al-Qulub atau Kut Al-Qulub volume 1 halaman 126, Syekh Abu Thalib Al-Maki mengkategorikan ada 9 dari lintasan pikiran yang hanya menghasilkan satu niat. Yang pertama, amal baik yang terbersit dalam hati, ini disebut ilham. Yang kedua, amal buruk yang terbesit dalam hati disebut bisikan jahat. Yang ketiga, hal-hal yang menakutkan yang terbesit di dalam hati disebut kecemasan. Empat, menilai baik sesuatu dan menghendakinya terwujud, ini yang dimaksud adalah niat. Lima, merencanakan segala perbuatan yang diperbolehkan dan antusias terhadapnya disebut angan-angan dan cita-cita. 6. Mengingat akhirat, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala disebut renungan. 7. Melihat hal-hal yang gaib dengan mata keyakinan disebut kesaksian. Yang ke-8, perbincangan dengan diri sendiri tentang hidup dan keadaannya, ini disebut kegalauan. 9, terakhir, dorongan hawa nafsu dan syahwat, ini disebut pikiran kotor. Pertanyaannya adalah bagaimana menguatkan niat dan memperbarui niat, karena dari 9 item ini hanya satu yang menjadi niat baik. Mohon penjelasan. Ilmu selalu diulang-ulang, cuman bentuk pertanyaan lain, tapi jawabannya sebenarnya semua kekuatan amal, perbuatan amal itu menguatkan niat. Niat ini akarnya pohon, buahnya amal. Mustahil jadinya pohon tanpa ada dasar niat. Tidak akan tumbuh pohon itu tanpa akar.
tidak akan tumbuh yang namanya buah tanpa pohon. Sumber daya daripada ilmu tadi adalah dikuatkan dari niat dan amal. Ketika kita punya niat, ya, dan diketahui niat itu ada di tempat hati, dan hati ini isinya berjuta-juta dari segala perbuatan. Kita ambil dua bagian yang jadi pemisah dari sembilan bagian. Niat itu diletakkan kepada sesuatu, dua pilihan. Apakah kamu ini condong dunia atau akhirat? Ini permulaan niat. Apakah hidup kamu ini condong kuat duniamu atau akhiratmu? Kalau kamu tidak mengetahui isi hatimu itu niat, bahwa bentuk ibadah apapun, bentuk amal apapun, zikir apapun, semua kamu hiasi dengan amal-amal soleh, tapi sebenarnya niat ini yang memutuskan bahwa ibadahmu ini untuk menginginkan dunia. Berarti hati itu sudah condong kepada dunia. Inilah orang munafik itu, kalau munafik baitul mal. Kalau munafik, kalau mu'min, baitul khasir. Hatinya khusyuk, di qalbin salim. Ini taruhannya cuma di hatimu. Katakan kalau kita tidak bisa meninggalkan dunia, tapi jangan tinggalkan akhirat. Itu bentuk buahnya. Kalau yang betul-betul kamu memperbaiki akhiratmu, benar-benar niatmu itu menuntut ilmu ibadah semata-mata untuk akhirat, kau dapat. Sekaligus buahnya amal tadi, dunia ikut. Dunia nyerah, dunia jadi budak. Tapi kalau condong hatimu ini semata-mata kehidupan dunia isi perut, dunia tidak akan dapat sampai mati pun. Apalagi akhirat, dunia saja kamu sekarang. Bagaimana kamu dapat akhirat? Buah amal itu kelihatan tampak ketika apa yang dihasilkan. Menanam apa? Kalau pohon amal atau pohon dunia, muncul buah dunia. Kalau kamu benar kamu menanam pohon akhirat, ya buah akhirat yang dapat. Sekaligus bonus dunia dapat. Sekali lagi, kalau kita mau terjemahkan dari sinyal ini menguatkan niat, nawa itu. Kalau kita ketahuan bahwa diri kita punya penyakit seperti itu jalan. Mencari dunia dengan akhirat itu orang jahat. Akhirat ini bentuk rohaniah. Dunia itu bentuk jasad. Maka aku ciptakan manusia, bahwa khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia untuk ibadah. Aku jadikan dunia untuk kamu. Untuk kamu. Bukan kamu nyembah dunia, tidak. Untuk kamu.
Tapi buktinya kamu banyak nyembah dunia siang malam. Bangun tidur kamu mikir dunia. Mau tidur lagi dunia. Punya utang gelisah karena dunia. Apa bukan sesembahanmu itu? Kemudian dikuatkan lagi dunia itu, ditambah lagi. Setiap menambah bagaimana pencarian dunia akan mengurangi akhirat. Ditambah lagi 1%, 2%, makin menjauh dengan Allah Ta'ala. Karena apa? Dunianya semakin kuat untuk meraup, menguasai hati manusia. Maka timbul ngaji terpaksa, datang terpaksa. Kembali, itu suruh muhasabah. Selalu mengintrospeksi, mengoreksi diri, apakah akan lebih kuat atau sama saja. Dunia 50%, akhirat 50%, hebat. Kalau dunia tambah 10%, berarti kurang akhirat 40%. Apalagi ngaji cuma Jumat sekali. Iman itu 2 jam sampai 6 jam. Setelah itu selesai, bubar. Tidak berbekas bagi orang munafik. Tidak berbekas bagi orang yang tidak menginginkan. Tidak berbekas hati itu. Tidak akan masuk semua rasa harap dan takut. Allah mencintai seseorang ketika dia beribadah. Pertama itu pasti banyak berharap. Ini sebenarnya pintu sudah dibuka oleh Allah, berharap kepada aku, kata Allah. Dan satu-satunya yang aku bisa menyelesaikan harapan itu cuma aku, kata Allah. Bagus, padahal harap. Itu kemuliaan. Dikit-dikit bicara sama Allah, dikit-dikit berharap sama Allah, dikit-dikit mengadu sama Allah, dikit-dikit sujud sama Allah. Ini berharap, belum takut. Tingkatan takut itu tinggi sekali. Sampai takut bukan neraka lagi, bukan takut surga lagi, masuk surga. Takut ibadahnya tidak dipandang oleh Allah. Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Takut suaranya tidak didengar Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Ini yang ditakutkan orang-orang saleh. Kalau kita belum takut ke situ, berharap, ternyata lepas harapan dari Allah. Kau cari makhluk, kau mengharapkan makhluk, kau menginginkan makhluk. Putus sudah harapan. Ini belum tingkatan aroja harap. Ini harus introspeksi muhasabah. Udah benar gak hati saya ini? Kenapa saya berharap dengan makhluk? Kenapa saya menunggu makhluk? Aku khawatir harapanku, doa tadi tidak diterima. Ngerti? Maka ukurannya sudah masuk orang yang selalu berharap kepada Allah. Ini masih kedudukan iman, saudara. Iman saja masih diperintahkan Allah Ta'ala setelah imuran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang iman saja terus berharap atau tidak dengan aku. Sabar atau tidak kamu berharap pada aku. Lewat gangguan-gangguan di kota yang punya duit habis
digoda orang dengan macam-macam, habis mau tipu, digoda lagi, habis. Untuk apa? Ini baru beriman. Kalau tidak didasari iman tadi dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan yang kita dengar, gugur iman seseorang itu. Hanya sekejap, sedetik lewat, habis iman. Ketika kamu mengharap sesuatu selain Allah, kita tahu. Tapi kalau kita betul-betul iman, puncak iman, ini tadi iman, aroja, berharap Allahumma, Allahumma Rabbana ya ilahi ya ilahana. Buat apa saya minta orang? Nggak usah minta dia lemah. Dia sendiri kekurangan itu. Dia sendiri lemah itu. Kenapa? Dia sendiri masih minta Allah. Walaupun bos di bos. Ilahi. Semua pintu dibuka. Minta yang banyak, berharap kepadaku. Aku akan malu ketika tangan turun tidak membawa sesuatu. Harus ngerti kemurahan Allah itu. Harus ngerti kasih sayang Allah. Niscaya kamu tidak akan perhatikan orang-orang itu. Baru tingkat iman itu yang disebutkan tadi, tidak ada keraguan. Kembali lagi, orang yang ragu-ragu dalam segala hal, apalagi ibadah, apalagi ngaji, apalagi dia baca Quran atau wirid, di dalamnya ada ragu-ragu, jelas sudah bahwa ini orang cinta dunia. Orang cinta akhirat tidak akan ada keraguan. Apa sebab? Iman tidak didasari yakin, tidak ada artinya iman. Yakin pelaksanaan apa yang diterangkan dalam kitab Al-Quran, apa yang diterangkan dalam hadis, dia tidak membantah dan menolak. Benar ucapan Rasulullah, benar firman Allah, itu dilakukan, niscaya ini orang yang selalu mengharap kepada Allah. Tetapi tidak melaksanakan itu nasihat, tidak melaksanakan itu amanat, khianat, kerja khianat, hidup khianat, bicara khianat, pandangan khianat, harta khianat, hasil khianat, punya teman khianat, itu orang yang disebut waswasil khanas bin syar, waswas daripada manusia, kejahatan yang jelas nyata. Tinggalkan orang semacam itu, kumpul sama orang soleh, kumpul orang-orang berilmu, kumpul sama orang-orang yang takut pada Allah, niscaya kita dapat berkah. Ini ucapan senyali. Bukan melihat kamu sembahyangmu yang banyak, zikirmu yang banyak, puasamu yang banyak, sunahmu yang banyak, bajumu yang banyak, bagus, Allah enggak pandang. Apakah hatimu lebih condong dunia atau akhirat? Atau dua-duanya tidak? Dunia tidak, akhirat tidak. Pilih. Kalau dunia, tinggalkan akhirat sekaligus kafir. Kalau akhirat,
betul-betul tinggalkan kekafiran. Itu pilihan. Kalau belum mampu, ya jadi munafik aja. Campur. Mana baik, mana buruk, campur. Itu orang munafik. Belum mati kita. Mari, saudara-saudara saya, pikirkan setiap mau berbuat baik, jangan nunggu besok. Niat langsung amal. Niat yang baik langsung beramal. Dan katakan, bisa terakhir saya ini bisa berbuat baik. Apa umur saya besok masih ada atau tidak? Ketika itu kami tidak bisa lakukan kebaikan. Kosaro berarti kami golongan rugi. Celaka orang yang demikian. Tinggalkan orang yang banyak lalai. Tinggalkan orang yang ragu-ragu. Tinggalkan orang yang was-was. Banyak ruginya daripada untungnya. Karena orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang bodoh, pasti bergaul dengan orang yang bermasalah. Orang bermasalah pasti menunggu kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan coba-coba dekat orang bermasalah. Kenapa orang baik itu selalu dikerjain? Kenapa orang yang jujur itu selalu ditipu? Kenapa orang yang selalu amanah itu dikhianati? Karena itu orang bermasalah. Kenapa orang yang baik-baik selalu dibenci, selalu banyak musuhnya? Karena dia ini, dia yang baik, saya gak bisa. Sebaiknya orang jadi buruk. Begitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa disadari. Sahabat yang mana? Kamu sekarang punya uang, kamu sekarang kaya, dekat semua. Udang buka ya semua datang. Sahabat yang benar, ketika kamu tidak punya apa-apa, ketika kamu makan tidak punya apa-apa, ketika kamu sakit terbuang, dia tetap menolong kamu, dia tetap dekat sama kamu, itu sahabat. Ambil, jangan dipisahkan. Kalau sekarang, biasa. Ada duit apa sih abang saya? Itu harus praktek. Saya sendiri mengalami. Semua sekarang semua ngaku. Itu saudara saya, itu keluarga saya. Waktu saya tidak makan, saya tidak ada. Hina kanan kiri, satu pun tidak ada yang mau melihat wajah saya. Itulah sifat dunia. Orang diagung-agungkan karena dunia, bukan karena ilmunya. Orang dibangga-banggakan karena kekayaannya. Orang dibangga-banggakan karena dunia, walaupun dia salah. Maka putus asalah kamu terhadap manusia-manusia yang tidak jujur atas keberadaan. Maka demikian sudah jelas tadi 9 hal, menghilangkan keraguan, kemudian menghitung amal, kemudian kita menghilangkan was-was, ya, meninggalkan kecintaan pada dunia, bukan tidak mencari. Silakan ketika kamu sudah memusuhi dunia, dunia mengintai kamu. Ketika kamu mencintai dunia, nanti maka lebih besar lagi kejahatan dunia kepada kamu. Maka musuhi dunia itu di hadapanmu. Niscaya akan merengek dia merayu kepada kita untuk supaya mau ikut sama kita. Itu dunia. Kalau kita berpegang pada Allah, dunia letakkan di kaki kamu, kata sahabat jari. Jangan di atas kepalamu. Orang celaka itu dunia di kepalanya. Cukup kamu injak, sudah selesai. Kalau sudah selesai, tendang saja kemana dia pergi. Datang lagi, tendang lagi itu dunia. Bukan ini yang aku tuju.
Hati-hati tertipunya. Ada di Quran mengatakan dunia itu nikmat, dunia itu hebat, enggak ada. Kalau ada kita cari. Ad-dunya fitnah, ad-dunya laibun, laibun walahun. Ad-dunya matal burur. Ya, sandiwara berazinata dunia, perhiasan dunia. Musuh mal'un juga meninggalkan. Makhluk yang dibenci ini dua oleh Allah, maka tidak dilakukan sama alim-alim tadi. Dia sadar musuhnya Allah itu siapa. Tidak ada makhluk yang kami benci. Pertama iblis karena sombong. Yang kedua, setelah aku jadikan dunia sesinya, ya, aku tidak pernah lihat lagi. Celaka orang yang hidup untuk mikir dunia. Mal'un terkutuk. Sembahyang untuk dunia, ngaji untuk dunia, akhirat untuk dunia, ibadah untuk dunia. Ibadah untuk mal'un. Dunia kan terkutuk. Kamu kalau berharta dengan dunia, kamu sibuk, takut dirampok, takut dicuri. Sibuk mikirkan duniamu, taruh di mana? Maka jangan berharta tanpa ilmu. Kamu gak perlu jaga diri kamu, kamu dijaga Allah. Hartamu dijaga ilmu. Gak ikut campur. Kami yang mengurus. Ini kekuatan kita. Ini datang ke pejabat, datang sama orang kaya. Nunggu di kantor, nunggu ini. Sama saja diemplok kamu itu sama iblis. Orang kaya harus menyerah sama saya. Bukan saya menyerah sama dia. Saya mau menyerah. Kalau mereka betul-betul sama-sama orang yang menyerah. Begitu. Sahabat saya bisa kerjasama dengan saya. Ayo, bareng. Kalau enggak, kuncinya. Ya, mudah-mudahan kita semua dengar. Ya. Apapun harta yang kita belanjakan, apapun yang kita keluarkan, apapun yang kamu berbuat kebaikan, bukan untuk saya. Sekali lagi, bukan untuk saya. Kebaikan yang berbuat baik, itu yang menerima kebaikan. Memberikan kebaikan saya, hakikatnya kamu yang ingin berbuat baik, bukan saya. Kamu tidak ingin berbuat baik, sebesar apa perbuatan baik itu kepada saya, itu bukan urusan saya. Sebesar apa perbuatan baikmu dengan Tuhanmu akan kembali kepada dirimu. Kurangnya begitu, gampang. Akhirnya kamu pada siapa? Tidak milih. Orang cacat, buta, yatim, sesuai kadar, sesuai amal, aku kabulkan mereka doanya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan amalnya, sesuai ibadahnya, dia mendapat rezeki sesuai akalnya. Jadi kamu tidak akan terhalang. Mau kau besarin volume, kamu berinfak, mau kamu kurangi atau kamu tidak, bukan urusan saya. Nambah, Allah sendiri yang nambah. Allah yang menambah, bukan saya menambah. Sama pahala murid dan guru. Kamu kurangi kecil, kecil juga saluran. Oh, besarin, besar juga saluran.
kamu sempitkan, sempit juga saluran. Memangnya saya pikirkan itu. Allah tidak tidur, malaikat tidak tidur, tidak mungkin dirinya. Maka untuk itulah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, walaupun yang jauh, kalau betul-betul direnungkan, katakan, saya berbuat baik, bukan untuk orang lain, atau untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, untuk bekal saya sendiri, untuk amal saya sendiri, untuk bekal akhirat saya sendiri, tidak dihilangkan. Itu aja. Sampai betul-betul yakin, ainul yakin, hakul yakin, nurul yakin. Yang jelas Allah tidak keliru, tidak salah mencatat, tidak salah menghitung, tidak salah dalam pemberian. Itu sudah yakin pada Allah Ta'ala. Tidak ada orang beriman stres, susah, bingung, tidak ada. Bukan orang iman, itu orang takik, tidak jelas. Kesana bingung, depan bingung, belakang bingung. Tahajud sudah, duha sudah, diambil nikmat semua. Punya uang gak nikmat, punya suami gak nikmat, punya istri gak nikmat, punya kerjaan gak nikmat, siksa. Orang gelisah, banyak dosa. Ya, mudah-mudahan itu nasihat saya, ya, agar kita semuanya, terutama itu saya jam malam, muhasabah. Apa pantas hari ini masuk surga? Langsung bergegas bangun, langsung megang tasbih, langsung ambil air wudhu, langsung minta ampun. Jadikan minta ampun sebagai pedomanmu. Itu nasihat saya itu. Istighfar itu pedomanmu. Sholawat dambaanmu sebagai syafaatmu. Cukup dalam zaman banyak istighfar, banyak sholawat. Kalau enggak baca Quran, selesai. Mudah-mudahan itu nasihat saya, agar kita semuanya mendapat barokah, selamat dunia akhirat, dengan rezeki yang halal, thayyibah, dan fihi min amalina, bil fisyah wal manawiyah, di dunia wadilnya wal ukhrawiyah, bija Rasulillah Muhammad al bariyah, sehat wal afiyah, bila jibala wal mautal musibah, dan fitnah wal hasad, wabah, wal wabah, minah wal mabacor, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya da'im al-fadli 'ala al-bariyah ya basit al-yadayn ibn 'adiyah ya sayyid al-ma'abisaniyah salli wa sallim 'ala sayyid al-khari wa rasajiyah wa fir lana ya dharu la fiyad al-asiyah birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim wa sallallahu 'ala nabiyyil ummi nabiy khair al-khalqi wa 'ala alihi walhamdulillahi rabbil 'alamin bismi nabi wa nabi fatiha. Ilmu akan lebih sempurna ketika pelakunya adalah mempunyai sifat tawadhu. Menurut Abu Yasir Al-Bustami, ketika dia pernah ditanya kapan orang itu tawadhu,
Kemudian dia menjawab, orang yang tidak memandang dirinya sendiri mempunyai kedudukan dan bukan sebagai realitas keadaan serta tidak memandang orang lain buruk. Nah, ini pemahaman tentang bagaimana meletakkan tawadhu terhadap orang lain dan kritikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu itu bukan satu pekerjaan atau satu perbuatan atau bentuk hukum yang dipaksa. Tawadhu itu hasil dari sujudnya yang banyak kepada Allah, merasa malunya kepada Allah, merasa hinanya di hadapan Allah, maka reaksinya karena sifat-sifat yang selalu tunduk, selalu rukuk, selalu sujud, maka dia mengatakan ciri tawadhu itu adalah bentuk setiap memandang orang dia merasakan dia lebih baik dari saya. Itu tawadhu. Kalau dia mengatakan dia adalah di bawah saya dan jelek pandangan saya, itu bukan tawadhu, itu orang sombong. Ini hasil dari banyaknya zikir, banyaknya rukuk, banyaknya sujud, banyaknya nangis sama Allah Ta'ala, sehingga pandangannya, pemikirannya, keinginannya tidak lain berbuat sesuatu semua pandangan Allah. Nador ilayya, pandanglah aku. Dengan pandangan demikian, maka itu sifat itu hasil dari sholat. Kenapa para wali aulia itu gak ada sholat yang 50 rakaat? Semua perjalanan itu minimal 500 rakaat. Bahkan sambil kerja-jari sampai 92 tahun, Abu Bakar bisa 60 tahun, 40 tahun, gak pernah 1000 rakaat. Sehingga apa yang dikeluarkan, dia mengatakan betul-betul yang demikian, sampai mengatakan beliau, saya ini benar-benar sangat bodoh, sangat jahil di hadapan Allah. Kalau orang yang ibadahnya, zikirnya, puasanya, akunya yang lebih keluar, ini sudah bukan ibadah, nafsunya yang ibadah. Itu pasti arahannya, larinya ingin cari pujian orang, ingin dihormati orang, ingin dicuci tangannya. Kalau orang masih ingin dipandang orang, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, sudah jangan mengatakan kamu dilihat Allah dan Rasul. Allah tidak akan mandang orang-orang yang mencari pandangan sama manusia. Rasul tidak akan memandang kamu mandang banyak sama manusia. Pandanglah Allah Rasul, pasti Allah mandangmu, Rasul mandangmu. Dibenci atau dipuji sama sekali aku tidak paham mana yang paling tinggi kedudukan orang dibenci dan dihina. Kalau dia betul-betul alim, kalau dia tidak punya musuh, tidak punya yang membenci dia, gagal dia jadi orang alim. Tulis ini, orang baik pasti banyak musuhnya, banyak yang membenci, banyak yang fitnah. Pegang. Kalau tidak siap jadi orang alim demikian, gagal dia jadi orang beriman. Tapi kalau orang alim banyak pujiannya, tidak ada musuhnya, tidak ada yang ini, bukan alim. Munafik yang selalu ya, menyelaputi, menghiasi dengan segala amal agar disebut orang baik.
Ini pegang ini. Syekh Mutawi dari Mesir itu yang bicara. Itu tawadhu. Banyak yang benci. Banyak temannya. Perbuatan baik banyak musuhnya. Ya. Naik. Perbuatan baik pasti banyak musuhnya. Oh, jelas, tidak ada temannya. Kamu dijauhi. Ketika kamu musuh, kamu dijauhi. Ketika kamu sama-sama labiar, akeh konjoni. Gampang. Apa sama ahli akhirat, ahli ibadah dengan ahli dunia? Ahli dunia melihat ahli akhirat musuh, akhirat melihat ahli dunia musuh. Gak pernah ketemu. Minyak dengan air dimusuhi keluargamu, dimusuhi oleh teman-temanmu, dimusuhi sahabat-sahabatmu. Ketika kamu bertobat kepada Allah, kamu kecewa, kenapa dia lari dari aku, kenapa dia menjauh dari aku, padahal Allah yang memisahkan. Gampang ya. Jadi jangan takut dibenci, difitnah. Alhamdulillah, sujud syukur, ini makom, derajat dinaikkan oleh Allah. Hadiah yang besar, cari fitnah, cari musuh. Cari orang benci kamu, jangan cari orang muji kamu. Orang muji kamu menjatuhkan martabatmu, menghina secara tidak langsung. Nabi Ja'far bin Muhammad bin Abdullah Idrus, ya, yang anaknya Habib Ali bin Ja'far Ali Idrus, yang ada di Batu Bahar, itu abahnya. Ketika datang bertamu dengan jahil, gak sholat, gak ini, meminum karena ingin dapat barakah Habib. Mudah-mudahan saya pernah dengar satu ulama, sejahat-jahatnya bagaimana, seburuk-buruknya, kalau aku pernah sekali saja salaman sama wali, maka aku tidak akan bisa masuk neraka karena aku gak punya amal. Itu yang dipegang sama orang jahil. Maka memburu sama Abu Ja'far, tersenyum Abu Ja'far. Keyakinan orang yang mabuk, keyakinan orang yang tidak beribadah, tidak sholat, tapi yakin dengan salaman satu kali seumur hidup tidak akan masuk neraka, itu keyakinan fajir. Abu Ja'far, Muhammad Ali terus. Ketika tahu demikian itu, maka malu Abu Ja'far daripada Allah Ta'ala. Yang pantas mulia dia daripada aku. Kalau aku berikan surga dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya amal, dengan menjaga tidak berbuat maksiat, sedangkan dia sangat mudah untuk masuk surga dengan perbuatan maksiatnya, dengan perbuatan bohongnya, ya, kencing gak suci. Hanya satu keyakinan dengan musyafaha la ijma' baina-baina dan awliya salihin, dikumpulkan dengan orang yang salaman dengan dia. Maka balasan Nabi Ja'far malu kepada Allah karena tawaduknya. Sekarang hai anak muda, kau telah mengambil berkah dari saya, sebaliknya aku minta berkah kepadamu. Maka kagetlah si muda, aku ini alin raka bib, aku ini minum bib, aku ini, kenapa cium tangan saya? Keliru bib. Tidak, kalau kamu tidak berikan tangan saya cium, maka kamu tidak dapat berkah, dan kamu juga tidak mendapatkan kebaikan dari aku. Marah aku kepadamu, milih mana? Tapi kalau aku cium kamu, kamu bersama surga bersama aku. Akhirnya serahkan sambil gemeter si anak muda, dicium sampai 5 kali bolak-balik. Semua murid, semua orang melihat terheran-heran, seorang wali kutub yang mencium dari tangan orang-orang yang pemabuk. Tawadhu. Tidak merasa aku lebih baik dari kamu, tidak saya merasa lebih utama dari kamu. Ini enggak, kamu enggak kenal saya ustaz, cium tangan saya. Kamu enggak ngerti, saya nyanyi Ngilor Kidul.
kalau enggak dipuji itu tersinggung, marah. Ini orang enggak benar dicium tangannya. Dalam pandangan manusia, rendahnya Habib ini terhadap orang yang hina. Tapi sebenarnya sangat tinggi kedudukannya. Karena membandingkan dia bermaksiat, dia zina, dia minum, dia mabuk, dia nakal. Karena dia tidak pernah ngaji, dia tidak pernah belajar. Sedangkan aku tahu, saya ngerti hukum, saya ngerti amal, saya ngerti ibadah, tapi saya melanggar pada Allah. Apakah kedudukan tidak utama orang yang bermaksiat ini daripada aku? Itulah yang disebut tawadhu, sehingga kita menjadi orang-orang tidak merasa besar hati. Besar hatilah pada Tuhanmu, tapi jangan bangga dirimu apa-apa yang kamu miliki, padahal itu tidak segelintir orang-orang yang bisa begitu itu. Segelintir alim yang begitu, segelintir. Karena cukup ingin mendapatkan pujian dari Allah, bukan mendapatkan pujian dari siapa-siapa atau dibenci siapa-siapa, bukan urusanku, bukan mauku. Yang aku takut kalau Allah membenciku. Untuk itulah mudah-mudahan kita semakin kita menunduk, semakin kita tawaduk, semakin tinggi kedudukan itu di sisi Allah dan mulia sisi Allah. Untuk itulah saya akhiri, mudah-mudahan sudah paham, tapi kan gak direkam ya. Kalian direkam ya kan. Nah, untuk itulah kita jadi guru ya, mengutamakan muridnya. Jadi orang kaya mengutamakan orang fakir miskinnya. Jadi orang punya lebih, bersyukurlah. Jadi orang gak diberi, sabar. Udah hidup itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bagian itu. Kalau kita jalankan tawadhu itu adalah sifat akhlak mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak yang tinggi tawadhu. Akhlak yang tinggi merasa tidak milik apa-apa. Sayyidina Ali ketika menghadapi 1000 orang alim dalam diskusi ilmu, tidak ada 5 menit semua tunduk padanya. Tapi ketika menghadapi satu bicara sama orang bodoh, maka terkalahkan Sayyidina Ali kalau bicara sama orang bodoh. Karena orang bodoh yang bertanya, yang ingin tahu, gak tahu jurusan apa yang ditanyakan dan tidak ada kitabnya. Maka jangan bergaul dengan orang bodoh, pasti kamu akan bermusuhan kalau kamu bicara ilmu. Jangan sampaikan dalil ilmu kepada orang bodoh yang tidak menginginkan, maka di situ timbul fitnah. Maka jadilah kamu ketemu orang kecil, jadilah orang kecil. Ketemu orang biasa, jadilah orang biasa. Tidak menunjukkan kedudukanmu, tidak menunjukkan pangkatmu, tidak menunjukkan kekayaanmu, tidak menunjukkan kehebatanmu. Yang kamu sadar, kamu diciptakan dari satu gelas air mani yang hina, yang basi, dijual tidak laku. Itu kata Kiai Yahdi, itu saya dapat ijazah itu. Untuk apa mikir gitu, pin kamu dihina? Mereka itu dari satu air mani, satu gelas. Apa yang dibanggakan? Dikasih orang ngamuk. Rupanya jadi macam-macam. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang bencong. Ada yang bencong. Amis, begitu. Kalau sudah tahu dia itu dari apa, dari mana, tidak akan merasa hebat, biasa. Dipuji tidak bangga, dibenci tidak tersinggung. Musuh saya banyak, yang tidak suka saya ini banyak. Kamu
mau ngaji sama siapa? Musyarik. Apa itu musyarik? Dengar saya, alhamdulillah dapat saldo lagi. Begitu jelek kan? Poin. Jelekkan lagi? Poin. Bangkrut kamu bicarakan saya. Maka sering-seringlah kamu bicarakan guru kalau mau bangkrut. Ya, mudah-mudahan itu saja semuanya. Ya. Kalau kita ingin betul-betul, pertama murid itu menuntut ilmu. Imam Syafi'i, Ustaz Qadir Jilani selalu berkata, awal orang menuntut ilmu sombong, sudah takabur, riya. Yang kedua baru tawadhu. Nah, ternyata tidak apa-apa nih, guru tawadhu. Ketiga baru gong. Mana yang saya amalkan, mana yang saya baca, ngumpet langsung kamu menyerah, saya tidak tahu apa-apa kecuali saya ngambil barokah, begitu selesai. Ucap ilmu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Takut salah. Itu terakhir. Ya, pegangan ini. Ya, kalau nggak dikendaki Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya. Iya, kan nggak paham kan. Sementara ini kan kamu-kamu apa-apa semua kan. Oh saya kok. Oh saya. Ini saya terus ini. Aku kok. Pabli, Pabatali. Astagfirullahi, lili kan ya, makanya jenengnya lili. Anakku, wekku, duitku, amalanku, li. Jadi bukan banyaknya pengikut, ribuan, 10 ribu. Ada riwayat, yang mengikuti 10 ribu, 100 ribu, yang ngubur 100 ribu. Tapi di dalam kubur digebukin sama malaikat. Kenapa? Jaring muridnya ngincer duitnya. Oh no. Aku di Joko situ ngamuk. Kalau jok ngaji no kono. Apa? Gak setor mau aku. Oh. Ini lo gak ngaji kabe, gak masalah. Mulai menit, Jumat, biar, gak ngaji, ya pak, setuju? Mumpung ada lakban ini, nanti dipikir saya ngajar ini, kepingin? Kepingin? Punya duit kek, gak punya roti kek, gak punya apa-apa kek. Asal kamu ngaji betul, karena Allah, saya ngajar karena Allah. Enak, gampang, sederhana itu. Kamu percaya semua orang mati itu gak bawa apa-apa, percaya atau tidak? Yang percaya itu orang matinya. Kalau kamu gak percaya, karena belum mati. Baru mati percaya, iya. Ternyata saya gak boleh bawa ini, bawa ini. Kalau kamu sekarang hidup, saya percaya orang mati itu gak bawa apa-apa kan? Pertanyaan aja pak, orang mati itu bawa apa? Enggak kan? Orang mati. Nah kamu orang? Kalau orang hidup bawa? Ya mudah-mudahan itu saja sudah. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya tetap jangan berubah ilmu. Kalau kita ngambil barokah, kita nyambung itu itisal, jangan putus. Ada sanad, orang ngaji itu harus sanad. Siapa gurunya, siapa guru-gurunya, dan siapa guru-gurunya, itu namanya sanad sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tempat kuburan, tempat kuno, karena gurune tirakat dewi, ngeplok dewi, oleh jin dewi. Aku ngomong, wah aku gandeng guru, kayaknya kuburan aku tolong tahu.
topo gue gua metu wali wali gondro. Jangan keluar dari akidah. Pertama yang dikuatkan akidah, baru belajar Quran. Akidah hukum. Bukan amalan, bukan wirid, bukan dikir, tapi gak ngerti akidah. Ini sesat. Orang belajar ini akidah, ini dikuati. Baru belajar baca Quran, belum baca selawat. Tahu akidahnya. Ini banyak sholat, banyak sini gak ngerti akidah. Mudah-mudahan ini saya masukkan dikit-dikit saja ya, karena waktu sudah mulai senja. Karena saya tadi keliru, seperti kalau imami sholat hari raya khotbah, wahai sidang Jumat yang kami muliakan, padahal itu hari raya, tapi kadang biasa khotbah saya ngomong, wahai jamaah sidang Jumat, kita jadi pada riyo. Nah, sama saya biasanya malam, karena saya siang. Mudah-mudahan malam ini katanya, ini sudah siang. Biasa. Iya, kepake. Itu kan memang apapun yang diucapkan sesuai kebiasaan. Biasanya bujuk, ini gak bujuk ya gak enak. Mano. Jadi duitnya gini-gini saja nih, tapi gak di aku, bener. Kerja ya mau, gak bujuk gak enak. Aku ini gak bujuk karena duit, mau. Iya, aku tak bojo ini ngomong. Soalnya aku ilmu ku ini. Ilmu ku ini baik itu, bojo. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Ta'ala. Silakan makan, makan senja. Ada yang tanya, 5 menit gak apa-apa, senja pun. Sudah, jangan tegang. Sudah. Tak dengar. Mau tanya? Kau takut, tapi ini gak marah. Cuma ngamuk. Udah jelas inna syaitana aduwa al iblis setan lanatullah as syaitan iblis mal'un ad dunya mal'un. Dunia itu dipanggil oleh Allah, itu panggilannya itu mal'un gitu. Iblis mal'un, jadi kerjasama. Orang yang ahli dunia ini pasti kerjasama dengan mal'un, sama. Keinginan itu sama. Sama mal'unnya gitu. Orang ngaji kepingin mal'un, ya silakan. Nah, supaya mal'unnya itu hilang, mal'un dititipkan saya, gitu. Nah, kalau dapat duit kan mal'un. Nah, mal'un ini namanya mal'un. Ini saya titip mal'un. Jadi sohibul mal'un saya. Bisa tuku elep, elep mal'un. Bisa beli mobil, mobil mal'un. Kamu tersinggung atau tidak? Marah sama Quran, jangan saya. Sampai akhirnya, supaya kaya, baca Al-Waqiah 125.
Wede, tujuan gak keluar-keluar. Kok gak kaya? Wong saya pensiun, gimana kan? Orang pensiun minta kaya. Astagfirullah, untung-untungan kamu dapat pensiunan. Paham ya? Ya. Kasihan al-wakian yang lebih banyak-banyak-banyak. Banyak salah. Kaya itu artinya hati. Kayakan hatimu, baru kaya permukaannya. Miskin hati, maka miskin permukaannya. Gampang. Kayakan dulu hatimu. Besarkan dulu hatimu. Besarkan, luaskan pikiranmu. Pasti kamu kaya. Lebih kaya dari orang kaya. Nah, gitu. Banyak orang kaya, miskin hatinya. Miskin hatinya, miskin ilmunya, miskin amalnya, banyak. Itu bukan orang kaya. Ngerti ya? Itu orang bingung. Ketemu suaminya berantem, nanti jauh kangen. Ketemu berantem, itu orang bingung. Ini gak cocok, ini gak cocok. Hatinya miskin. Alhamdulillah sudah cukup, silakan makan. Yang di Singapura makan ya, Jakarta makan.